Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Neviket. Jadi, di video kali ini, mungkin banyak banget yang orang yang bertanya tentang Bang, kalau beli Magic Chess Pass itu apa aja sih keunggulannya? Dan kali ini, di video kali ini, aku bakalan memberitahu kepada kalian kalau beli Magic Chess Pass itu dapat apa aja sih? Dan kita bakalan langsung aja menuju ke dalam videonya. Cheers! Oke, teman-teman semua. Sekarang kita sudah berada di Mobile Legends-nya. Dan kita bakalan langsung aja menuju ke dalam Magic Chess-nya ya. Ini yang arcade. Kita buka aja. Dan juga kita mulai di sini. Dan di sini aku udah top up diamond ya. Sebanyak 500 ya, teman-teman ya. Jadi harga Magic Chess Pass kalau nggak salah itu 500 ya. Tapi kalau kalian baru pertama kali beli itu harganya cuma 385. Jadi ada diskonnya. Dan sementara itu aku udah pernah beli di season sebelumnya. Jadinya sekarang harganya itu sekarang 500 ya, teman-teman ya. Jadi apa aja sih yang kita dapat, dan kita bakal langsung aja untuk membelinya, teman-teman ya. Dapatkah dia senilai 2500 diamond secara instan? Ini sebenarnya hoax sih, teman-teman ya. Kenapa? Karena ya nggak sampai 2500 diamond sih sebenarnya. Terus dapat skin eksklusif tentu. Terus membuka berbagai jenis hadiah menarik ya. Terus kemudian membuka advanced perks secara langsung. Nah, nanti kita jelasin ya, teman-teman ya. Jadi kita langsung aja beli. Nah, ini kita lanjutkan. Oke, pembelian berhasil ya, teman-teman ya. Dan kalian lihat di sini. Yang pertama kita dapatkan ketika beli adalah skinnya ini, teman-teman ya. Skin dari bulanannya Magic Chess Pass, teman-teman ya. Dan sementara season ini tuh dapatnya adalah skinnya AB, teman-teman ya. Jadi kita langsung aja klaim. Mantap, kita dapat skin AB ya, teman-teman ya. Ini keren juga sebenarnya ya. Bedes roller, anjay. Udah kayak geng monster ya, geng monster, geng motor ya, teman-teman ya. Anjay, mantap. Dan ini kita oke aja langsung. Kemudian di sini kita juga dapat beberapa hadiah tambahan yang ada di bawah sini, teman-teman ya. Kita bisa klaim semuanya biar gampang. Nah, kemudian nanti di level yang ke-60, sebentar. Di level yang ke-60, wait. Nah, ini nih. Nanti ini kita dapat sebuah skin dari arena ya, teman-teman ya. Jadi skin arena itu kita dapat juga, teman-teman ya. Itu jadi kalau dari hadiah skin-skinannya itu, kalau nggak salah, dapatnya itu skin commander sama skin dari arena, teman-teman ya. Dan sementara ini, sekarang itu kemarin kan cuma 60 doang batas levelnya. Sekarang itu udah di-upgrade lagi sama Muntun, guys. Sudah di-upgrade menjadi 120 loh. Gila. Dan ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih dapetinnya, cuma Starlight Magic Fragment aja sih, teman-teman ya. Dan kemudian untuk questnya, questnya sementara sih sama-sama aja, teman-teman ya. Sama-sama aja ya. Dan juga kita lihat ke hak istimewanya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian membeli Magic Chess Pass, di mana nama lainnya adalah Starlight-nya Magic Chess itu, kalian dapat hak istimewa full hero, atau kalian bisa ngelihat sisa hero di Magic Chess. Jadi hero di Magic Chess itu terbatas ya, teman-teman ya. Misalnya gini nih, kalian lihat di sini ada tulisannya Chang'e 27. Nah, terus di sebelah kirinya adalah 24. Jadi sisa Chang'e hero itu adalah 24 selama Magic Chess game itu, teman-teman ya. Sementara kalau totalnya itu 27 ya, teman-teman ya. Jadi kalau begitu diambil orang itu bakal berkurang. Misal diambil teman kalian nih, lawan kalian jadi 23, diambil kalian jadi 22 gitu, teman-teman ya. Kemudian ada stok eksklusif. Stok eksklusif itu ketika kalian udah penuh slotnya, terus kalian beli lagi, itu bisa masuk ke stok tambahan, teman-teman ya. Itu ada stok eksklusif. Jadi seperti apa kira-kira? Jadi kita akan coba aja ya, teman-teman ya. Nih, kita akan klaim dulu sementara. Dan juga kita lihat di sini. Kita lihat skinnya dulu, teman-teman ya. Kita lihat skinnya di sini. Nah, ini ketika kalian beli skin, itu langsung terbuka ya levelnya, teman-teman ya. Sebelumnya aku AB-nya itu level 1 karena baru cuma punya ini doang, teman-teman ya. Nggak punya skin yang ini. Jadi ketika kalian beli skin itu langsung kebuka ke level 3, teman-teman ya. Nah, ini tuh sangat berguna banget ya, teman-teman ya, kalau di commander itu. Jadi kebuka skillnya semua. Jadi kalian bebas ya. Dan juga di sini aku udah beli skinnya commander Pau. Mungkin di next video aku bakalan nge-review tentang skin ini dan juga skillnya seperti apa sih. Sebenarnya aku udah pernah bikin di Magic Chess yang advanced server ya, teman-teman ya. Tapi berhubung sekarang baru keluar, jadinya kita review lagi deh, teman-teman ya. Dan ini naganya naga kecelup itu, teman-teman. Naga Kimbo sama Hulk jadinya begini. Jadi naga hijau, buset dah. Dan kemudian kalau kalian belum tahu, ini tuh juga ada ini loh yang tadi kita dapatkan. Nah, Imperial Splendor. Nanti ketika kalian udah level 60 Magic Chess Pass-nya, kalian itu dapat ini, teman-teman ya. Dapat ini nih, dapat kotak-kotak ini nih, arena ini ya, teman-teman ya. Kalau di bulan sebelumnya atau season sebelumnya aku dapatnya Desolate Ruin.
Cuma aku belum pakai sih nih. Kita udah pakai aja deh. Nah, kemudian kita bakalan langsung aja praktek dapat apa aja sih di dalam magic chest ya. Ini kita bakalan langsung aja memulai gamenya teman-teman ya. Biar kalian juga jelas dan juga gak bertanya-tanya lagi teman-teman ya. Jadi begitu kalian nonton video ini, niatnya biar kalian langsung jelas, langsung tahu. Oh ternyata kalau beli magic chest pas itu dapatnya ini gitu. Ya buat informasi aja sih teman-teman ya. Dan juga kalau aku bilang sebelumnya kan aku pernah bikin video tentang cara melihat sisa hero di magic chest ya teman-teman ya. Dan itu pada bilang kayak wah magic chest itu sekarang pay to win banget. Tapi menurutku sih enggak teman-teman ya. Karena begitu kalian bisa lihat sisa hero di magic chest itu enggak menjamin kemenangan kalian. Buktinya aku sering banget tusun ya di magic chest padahal udah punya apa namanya, udah punya stok hero teman-teman ya. Udah bisa ngeliat stok hero-nya tapi masih sering tusun teman-teman ya. Gitu. Dan kita akan langsung aja lihat di sini. Nah, teman-teman ya. Ini kita pertama-tama ini dapat apa nih? Oh, dapat Theodora. Ini kita enggak terlalu fokus aja, teman-teman ya. Santai dulu aja. Dapat Theodora 2 biji enggak nolak sih. Ini ya. Nah, di sebelah sini, di sebelah kanan ini ada yang namanya daftar hero, teman-teman ya. Daftar hero ini kalian bisa lihat daftar hero-nya, sisa hero-nya di sini ada semua. Misal nih ya, di yang harganya 1 dolar nih, 1 gold nih. Nah, ini ada Vale. Vale itu dalam satu round, dalam satu game Magic Chess itu ada total 25 Vale. Dan sekarang udah diambil 5 Vale. Jadi sisanya adalah 20 Vale. Gitu teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa lihat nih. Di sini udah ada langsung sisa hero-nya berapa sih. Kayak Odora nih 16/21. Jadi banyak banget yang pakai Odora. Jadi ketika kalian udah ada gitu, kalian bisa mewanti-wanti. Wah ini udah banyak yang ngepick nih. Wah aku gak usah ngumpulin ini ya. Gitu teman-teman ya. Jadi bisa buat mewaspadai diri teman-teman ya. Jangan sampai kalian ngumpulin yang diincer sama orang lain juga. Karena nanti bakalan repot gitu. Dan untuk stok hero nya nanti aku baru bisa praktekin ntar teman-teman ya. Karena ini belum penuh chessboardku, jadinya gak bisa beli apa-apa teman-teman ya. Coba deh kita penuhin dulu ini. Kita penuhin dulu. Dan nanti ketika ini udah penuh itu nanti buka tambahan. Apa ya ibaratnya ya, kayak stok teman-teman ya. Wait, kita tunggu dulu aja. Nanti aku bakalan skip langsung ke dalam ketika aku udah beli banyak hero teman-teman ya. Oke. Diantarnya aku ke rumah dia, makan daging sapi dengan sayur kol. Wede. Nah oke teman-teman ya, ini sekarang aku udah penuh nih, udah penuh ya di sini stoknya, jadi udah nggak bisa tambah hero lagi. Dan kalau kalian beli magic chest pas itu begini nih teman-teman. Nah ini bisa masuk sini teman-teman ya, dan ini tuh kebuka semua teman-teman. Jadi total kalian bisa beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 stok hero tambahan ya teman-teman ya. Kalau kalian gak beli magic chest pas itu cuma bisa maksimal 4 teman-teman ya. Maksimal cuma 4. Tapi kalau beli magic chest pas itu bisa maksimal 8 ya teman-teman ya. Ini aku jualin dulu karena aku sebenarnya gak pakai ya. Karena cuma buat memperhatikan aja ke kalian, biar kalian gak bingung ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita jualin dulu. Ini juga saber kita jual ya teman-teman ya. Terus kemudian kita ambil Carmilla-nya. Wait. Habis ini kalau menang kita ambil Carmilla-nya ya. Biar dapat interest dulu coy. Oke, sabar dulu ya. Oh, ini juga Akai kita nggak pakai ya. Akai nggak pakai, kita jual dulu. Ambil Carmilla kita kasih ini. Oke, mantap. Sip. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya kalian beli Magic Chess Pass itu keuntungannya ada 2 di dalam gamenya. Kalian bisa lihat daftar hero sama kalian dapat tambahan buat slot hero ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian slotnya penuh, kalian bisa tambah-tambahin hero kalian. Jadi ya itu berfungsi buat buat kalian yang kebanyakan hero di sini ya teman-teman ya. Dan kalau aku bilang sebenarnya kalau membantu ya membantu, tapi kalau aku pribadi aku nggak pernah pakai lebih dari stok hero ini karena tambah bingung teman-teman ya. Dan itu tuh malesin banget, jadinya aku pakai yang seadanya aja. Dan juga paling ya kalau dari Magic Chess Pass aku paling cuma ngeliat yang di daftar hero aja teman-teman ya. Karena itu sangat membantu seperti itu. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Semoga kalian bisa dengan jelas bisa tahu ya teman-teman ya. Jadi kalian gak bingung lagi ya. Dan ya semoga membantu. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Dan juga share ke teman-teman kalian yang belum tahu. Dan kemudian jangan lupa buat subscribe ke channel aku. Karena kalau misalnya 1 subscribe dari kalian itu sangat berharga buat aku ya teman-teman ya. Karena aku kan juga baru ngerintis nih YouTube-nya. Jadi kalau kalian subscribe itu sangat membantu buat aku. Oke? Mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Subscribe.